Yang pertama perlu saya sampaikan dulu kondisi lapasnya. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Porvoli Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.